petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, nama Najib disenarai individu Jolo mahu sogok, kata Lesne. Berita sepenuhnya, bekas pengerusi gol Mainsaj Asia Selatan, tim Lesne memberi keterangan di mahkamah bahawa dia pernah melihat Jolo merangka senarai sasaran rakyat Malaysia dan Emirat Arab Bersatu UAE yang perlu mereka rasuah. Dia bagaimanapun tidak memaklumkan kepada mahkamah jika rasuah itu benar-benar dibayar. Lesne berkata dia berjumpa dengan Jolo di bahagian Mayfair di London pada 2012 berhubung perjanjian untuk Goldman Sachs mengumpul dana AS 1.75 bilion untuk 1MDB yang memerlukan penjamin luar. Dalam pertemuan itu, Jolo didakwa melukis beberapa kotak di atas keping kertas. Di satu bahagian adalah senarai pegawai Malaysia dan satu lagi pula senarai pegawai UAE, kata Lesne. Jolo kata bayaran mestilah sama dan dipercayai atau dianggap sama. Dalam fikiran saya itu bermakna kedua-dua pihak perlu dapat AS 100 juta. Saya tidak boleh kata saya terkejut, kata Lesne menurut Bloomberg. Menurut laporan Bloomberg, Lesne memberi keterangan bahwa senarai itu termasuk Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, dan timbalan Perdana Menteri UAE semasa itu, Sheikh Mansour Zahid Al Nahyan. Kerajaan UAE tidak menjawab permintaan Bloomberg untuk mendapatkan ulasan. Malaysia kini sedang mendapatkan komen daripada pejabat Najib. Lesne memaklumkan kepada mahkamah bahwa Jolo berkata, Sheikh tidak akan bangun dari katilnya dengan bayaran kurang daripada AS 100 juta. Selepas pertemuan itu, menurut Lesne, dia dan pegawai bawahannya Roger Ng bersetuju untuk tidak menyebut mengenai suguhan itu kepada sesiapa di luar mesyuarat tersebut. Suguhan perlu dibayar untuk menjadikannya kenyataan, katanya, tetapi kami sentiasa tutup mulut. Tiada petunjuk dalam laporan Bloomberg bahwa Lesne mengesahkan bahwa suguhan telah diberikan. Lesne ialah saksi utama pihak pendakwaan dalam pembicaraan terhadap Ng, seorang warga Malaysia yang didakwa melanggar undang-undang anti rasuah dan pengubahan wang haram Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Lesne mengaku bersalah atas pertuduhan serupa dan didenda AS 44 juta. Bond AS 1.75 bilion itu dikeluarkan pada 19 Oktober 2012 untuk 1MDB mempor oleh aset Loji Jana Kuasa. Seperti bond lain yang diperbuat oleh 1MDB, hasil itu dipercayai telah diselewengkan. Berita dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.